Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi so ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجؤم في البخاري رحمه الله تعالى أمين باب فضل صلاة الأسر باب keutamaan salat asar Wa bi laika la haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Marwan bin Muawiyata qala addatsana Ismailu an Qaisin an Jaririn riwayat daripada Jarir berkata beliau qala kunna adalah kami Pernah indah Nabi di sisi Nabi saw. Fana zaro lalu beliau melihat ilal qamari kepada bulan lailatan pada satu malam yaknil badro yang beliau maksud adalah malam bulan purnama bulan purnama yang beliau maksud bulannya adalah bulan purnama. Fa maka beliau bersabda innakum satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamara Sesungguhnya kamu nanti akan melihat Tuhan kamu kama tarauna sebagaimana kamu melihat hadzal qamara bulan ini Jadi kamu akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan purnama seperti ini Terangnya tuh ini terang banget ya. Lihat kalau kita ma lihat malam, lihat bulan di malam purnama. Tanggal 15. Bagaimana tuh? La tudawuna fi ru'yatihi. La tudawuna fi Tidak kamu itu di lalimi. Iya. Yes ketidakadilan. Ya. Kamu tidak diperlakukan ya, tidak adil. Firu'yati dalam melihatnya. Ini maknanya boleh begitu. Karena kalau kita bacanya la tudomuna itu artinya la ya'sulu lakum daimun hina izin. Jadi maknanya daimun. Ya, ketidakadilan. Sebenarnya hampir sama, nanti kita lihat. Bisa juga maknanya ya ini bisa juga dibacanya tadomun. Ya tadom ya, dengan fatah Kalau tadi doma tak ya kalau tudom dan enggak pakai tasdid. Kalau tadom itu pakai tasdid, tadom ya. Ya, kalau pakai tasdid fathah taknya tak tadom tadom tadomuna itu diambil daripada domu maknanya adalah yang dimaksud nafil izdiham tidak berdesak-desakan kita lihat hampir sama ya kamu tidak akan ya kalau kita bacanya tudomuna firu'yatihi kamu tidak di ya, curang. Kamu tidak akan diperlakukan tidak adil. Dengan ya la tadumuna kamu tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Lihat orang kalau berdesak-desakan suka diperlakukan nggak adil nggak Suka ya. Suka di apain gitu ya, disikut di apa gitu ya. Mm -mm. Ya kalau kita umpama berdesak-desakan ya, pengen ngeliat apa pengen cium hajar aswad, ya belum pernah ya, <guluh> pengen ngapain ngantri sembako, ya ngantri sembako rame-rame, itu kan ada yang Sikut-sikutan ada yang duluan, ada yang di- ini gitu. Jadi hampir sama ya, maknanya itu ya. Kamu tidak akan diperlakukan tidak adil. Tudomuna atau tadomuna kamu tidak berdesak-desakan di dalam melihat Allah. Pokoknya kamu melihat Allah seperti kamu melihat bulan di malam bulan purnama jelas terang adem. Lihat kalau ngelihat bulan adem panas. Adem. Beda ngelihat matahari. Kalau bulan adem enak adem. Dulu kita masih kecil, itu enggak se sekarang. Kita di pelataran kita masih luas. Ngeliatin bulan asik banget. Iya, yeah. sekarang udah asar, <laughs> udah. Fa in istata'tum alla taghlabu ala salatin qabla tulu isamsi wa qabla ghurubiha Fafalu maka fa fa in istata'tum maka jika kamu mampu alla taghlabu ala salatin bahwa kamu tidak dikalahkan atas salat ya qabla tulu isamsi sebelum terbit matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum surupnya Fa'alu maka lakukanlah. Artinya jangan sampai kita sholatnya ya di akhir waktu ya. Jangan sampai dikalahkan. Summa qara'a kemudian ia membaca wasabbi bi amri rabbika qabla tu'a insyamsi wa qabla ghurubi wa qabla ghurubi Tasbihkan olehmu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum surut. Jadi ini kita disuruh jagain solat. Jangan sampai kita enggak melakukan solat asar. Dari mulai awal waktu sampai batas waktunya. Dari awal waktu sampai batas waktunya. Jangan sampai enggak melakukan keutamanya. Fa inista ta'tum 'ala tughlabu 'ala salatin qabla tulusy syamsi wa qabla ghurubi fa fa'alu kerjain tu ya jika kamu mampu bahwa kamu tidak dikalahkan atas salat sebelum terbit matahari dan sebelum surupnya maka lakukan olehmu Wa bilaiqala haddatsana Abdullah Ibn Yusuf, qala haddatsana Malikun an Abi Zunad an Abi Sinadi anil Araji an Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yataqabuna fikum malaikatun bilayli wa malaikatun binahari ia ya ta'akabuna bergiliran datang ya. fikum pada kamu malaikatun oleh malaikat bilaili di waktu malam wa malaikatun dan malaikat lagi binari di waktu siang jadi malaikat malam, malaikat siang silih berganti datangnya ada malaikat siang, ada malaikat malam Waya dan mereka berkumpul fi salatil fajri di salat fajar subuh. Wa salatil asri dan salat asar. Kumpul di situ. Summa ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian naik oleh malaikat yang Ya, yang jaga malam pada kamu, Faysaluhum. Lalu Allah bertanya kepada mereka, Wahwa a'lamu mubihim dan Dia Allah lebih mengetahui kepada dengan mereka malaikat. Kaifataroktum ibadi. Bagaimana kamu tinggalkan hamba ku? Lagi keadaan apa, Fayakuluna? Maka mereka berkata, um Wa um kami tinggalkan mereka mereka itu lagi salat. Wa ataina wa um kami datang kepada mereka mereka lagi salat. Kita bisa ambil tarik pelajaran di sini menandakan bahwasanya malaikat itu sangat sayang kepada manusia. Ditinggalkan beliau dalam keadaan salat ditinggalkan dalam keadaan sholat biar nanti jawabnya ketika ditanya <laughs> cakep lagi ngapain lagi sholat <laughs> oleh karenanya waktu habis asar habis subuh jangan sampai berbuat yang jelek Alhamdulillah kita habis subuh selalu ngaji zikir habis asar pun begitu zikir ngaji sampai ketemu maghrib Alhamdulillah Dulu juga saya dari masih kecil ngaji gitu subuh asar subuh asar subuh dari masih kecil selalu saya ngaji subuh terus sama guru ya pagi 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 ya semua nah, itu waktu yang sangat bagus sekali. Ada semua, hadis datang bahwa rizki itu dibagi setelah sholat subuh, dan amal-amal diangkat akhir siang. Jadi, ada keterangan datang bahwa rizki dibagi setelah sholat subuh, rizki, ya, rizki dibagi setelah sholat subuh, rizki. Ya, kalau pengen dapat rizki yang barokah, itu habis subuh jangan tidur. Kata beliau, wakat warada an narizka yuksamu ba'da salat subuhai. Sungguh telah datang keterangan bahawa kata Syekh Ibn Hajar Al Asqalani ini dalam Fathul Bari, bahawa rizki itu dibagi ba'da salat subuh setelah salat subuh. Maka oleh karena itu bagi siapa saja pemirsa semua semua kamu semua pengen rizkinya bagus pengen rizkinya barokah ya pengen rizkinya banyak berkah ya banyak berkah lagi ya mau kan begitu kan ya, ya. kan semuanya begitu kan mayoritas ya mau punya duit banyak berkah. Punya kebun banyak Berkah Punya kontrakan banyak Berkah nggak apa-apa niatin buat agama Allah Niatin buat agama Allah Buat nulungin Hamba-hambanya Allah Buat di jalan Allah Jadi kalau kita kepengen Rizkinya bagus Subuh jangan tidur Ya, ngaji, zikir, Quran apa aja. Duduk di majlis ilmu. Biasain begitu ya, biasain. Alhamdulillah, ya kita di sini alhamdulillah selalu ngaji. Makanya jangan tidur, jangan tidur. Jangan tidur, habis subuh. Jangan tidur. Lihat orang-orang sukses baik dunia maupun akhirat. Lihat, habis subuh nggak tidur. Ya, lihat nggak tidur. Jangan tidur semua. Kemudian, wa an al turfa'u akhiran dan bahwa segala amal diangkat di akhir siang berarti apa asar Kemudian kata beliau faman kana iza hina izin fit'atin burika fil rizqi wa fil rizqi yuksamu fil rizqi wa fi amali ya wallahu alam faman kana maka siapa saja aina izin ketika itu. ketika itu fitoatin dalam ketaatan. Jadi di waktu subuh dia taat, di waktu asar dia taat. Apa? Dia zikir, dia baca Quran, dia duduk di majlis ilmu atau lain-lain yang taat-taat. Burika -taat. firiski maka diberikan berkah rizkinya. Rizkinya diberkahi Jadi ini ingat nih, Jangan jangan sampai berulang kali dinasihatin jangan. Ya, pemirsa semua, Bapak Ibu hadirin semua, kita semua kan pengen duitnya banyak berkah kan ya? Ya. So, jangan tidur. Asar jangan tidur. Kecuali kita sakit lain lagi ya, oh sakit mah ya. Wa amalihi dan diberkahi pada amalnya. Jadi diusahakan ba'da subuh, ba'da asar, to'at. Ya, diusahakan ba'da subuh, ba'da asar, berbuat to'at. Jangan enggak. Jangan enggak. Burika. Diberikan berkah. Menjadi pelajaran buat kita Jangan sampai kita tinggalkan nih. Kita udah tahu nih ilmu. Jangan sampai di nasihat untuk yang kedua kali. Cukup satu kali. Orang cerdas cukup satu kali perintah.